Blitar Banyuwangi numpak ditemani si Python, si hitam manis lur. Konco mengeh-mengeh. Setia menemani diajeng Python. Ayo lur, kita ikuti perjalanan Master Joglo. Lihat kayu besar Probolinggo Banyuwangi Blitar ditemani Python. Assalamualaikum guys. Hari ini Master Joglo belusuan di daerah Probolinggo. Konon kabarnya Probolinggo itu daerah Keraton Sukodono. Gadisnya cantik-cantik lur. Cerita rakyat Banyuwangi. Ada seseorang Senopati yang diutus rajanya untuk mengawal upeti disetorkan kepada kerajaan besar. Itu hanya sebuah politik raja karena rajanya mencintai istrinya seorang Senopati. Lalu Senopati pulang, istrinya disuruh disangka selingkuh lur, padahal wanita cantik itu enggak selingkuh. Akhirnya dibunuh dan darahnya itu baunya wangi, akhirnya menjadi kota Banyuwangi. Blitar Banyuwangi numpak ditemani si Python, si hitam manis lur. Konco mengeh-mengeh. Setia menemani diajeng Python. Ayo lur, kita ikuti perjalanan Master Joglo. Lihat kayu besar Probolinggo Banyuwangi Blitar ditemani Python. Ini lur, kayunya bagus. Lurus, lancir kuning seperti kisah cerita rakyat Banyuwangi yang gadisnya cantik-cantik kerajaan Kadipaten Sukodono. Ya toh? Ini sungai lur, sungai yang dulu untuk membasuh keris yang telah untuk membunuh Sekar Tanjung ya. Keris dibersihkan di sini. Keris yang berbau darah, baunya wangi, harum, akhirnya menjadi legenda cerita Banyuwangi. Gila lor, sungainya lor. Entah sungainya apa, lali aku lor. Karena melihat kecantikan kayu yang seperti ini. Gila lor, entah sendelok kayu, sing meng pinggir kali mau, mampir gini koncone, dicukui gedang sing ayu-ayu gedang ini lor. Aro iwak wader kopi, wah mantap sekali sahabat yang setia lor. Aduh-aduh diparani bene koyong ini lor. Banyuwangi Blitar mong numpak si hitam manis nih dong, si cantik Python, diajeng Python gitu lor. Konco mengge-mengge lor, setia menemani sampai keringetan lor, panas kehujanan orang berduli. Si Python, si hitam manis, diajeng Roro Python itu lor. Wih, kayak ngono lho. Cantiknya seperti itu lor. Pisangnya juga cantik-cantik kayak Sekar Tanjung gitu. Sekar Tanjung apa? Konon cerita lor, iki megur cerita. Oh, sak temene piye yo ora ngerti ya toh. Iki lho. Wes lur, aku tak mangan gedang sik ya toh. Terus karo petong kayu, muga-muga rezekine anak budiman lur. Kayune murah. Hargane padha karo kacang goreng. Terus kena nggih tuku apa lur? Wes pokoke sing penting nyambut gawe lur. Wes pekara nggih tuku. Batine ora
ngerti sing penting nyambut gawe, berarti ora sing penting semangat lur. Semangat. Sing penting nyambut gawe.